Yes. Terima kasih kerana masih lagi setia. Kita dah masuk segmen yang terakhir ni. Bersama dengan kumpulan Mojo. Kita ada Hashim Maimbong. Johar. Yes. Kenalkan diri. Ryan. Kenalkan diri. Nama saya Johar. Okay. Johar. Yes. Oh. Saya Danny. Danny ni Danny. Orang Pahang. Danny, Ryan dan Abang Edri. Dia sebenarnya cerita dia dekat sini. Ini adalah ini first time kita jumpa vokalis kumpulan Mojo selepas beberapa kali interview Mojo dah banyak kali. This is the first time yang baru dapat jumpa dengan Ryan. Sebenarnya kalau ikutkan banyak kontroversi pada minggu lepas lah, tahun lepas, akhir-akhir lepas, tapi kembali bangkit kumpulan Mojo dengan vokalis yang baru. Dan dahsyat yang baru upload dekat YouTube baru 4 bulan dah dapat 1.7 million views. Terima kasih kepada semua yang sokong Mojo selama ni. Memang kita pun tak sangka pasal lepas Landai Ku Bercinta Lagi single pertama, memang single yang boleh kata hit yang besar, kemudian Roman Cinta Besar, kali ini dahsyat. Jadi untuk mendapat satu band tu dapat 3 lagu hit yang diterima ramai, kita bersyukurlah. Tapi on top of that, saja saya nak bagi tahu selit satu. Hari ini adalah tahun ke-23 KRU tanda tangan sebagai artis. Hari ini. Hari ini birthday KRU tahun. Ya, hari ini birthday. Itu kali pertama tanda tangan kontrak dengan EMI, dan ketika saya tak boleh tanda tangan kerana masih bawa umur. Ayah dengan mak kena sign kan. Ya. Yeah. 23 hari campur jap. 23 campur umur abang dah 57. Itu merdeka. Merdeka apa? Jadi itulah untuk masih diterima sehingga ke hari ini, terima kasih kepada semua peminat. Memang saya bersyukur. Dan juga mewakili pihak Mojo menerima Mojo yang penampilan kami terbaru dengan dahsyat, dan semoga terus sokong lagi Mojo. Memang semua orang tengah gila-gila dengan lagu ni sebenarnya tau. Betul. You dengar tak? Lagu ni I suka dengar sebab dia punya video clip dia buat pasal yang dengan mak apa semua kan. So itu yang dia macam ada touching sikit lah. Dia betul-betul menangkap. Okay. Nanti nyanyi dia tukar lirik nanti. Tahu sangat. Sungguh dasarnya. Untuk Abang Andy sendiri merupakan salah seorang juri untuk pertandingan Dewan Remaja yang akan berakhir pada 23-24 hari bulan ini. Oh, tak lama dah lagi. Ya, tak lama lagi. Habislah seksa, Abang. Bukan seksa. Seksa. Dia macam... Siapa cakap dia seksa? Macam bagi... Seronok kan? Seronok. Nampak seronok dia bukan seronok. Seronok ajaib. Seronok. Masa hari pun, Abang Andy juga merupakan salah seorang juri. Masa you? Final hari juga. Masa lu menang dulu. 4 tahun lepas. 4 years ago. Kali pertama tengok Lofa Atas Pentul dah tahu dia ni menang. Percaya tak? Saya malu tiba-tiba. Macam... Oh ni, Abang. Abang agak... strict jugalah dengan diorang sangat strict. Sangat strict. Kan saya rasa yang penting diorang ni, diorang harus bersedia apabila di luar sana, keadaan sana lebih suka. Betul. Apabila di social media, bagaimana orang boleh-boleh suka dan terus tak suka. Jadi, untuk persediaan, saya nak toughen them up sikit. Betul. Supaya mentally diorang saya bersedia. Setuju. Saya setuju. Right, itu dia. Okay, kita tengok carta lagu minggu ni sekejap nanti. Saya rasa baik kita tengok carta lagu minggu ni. Itulah yang cakap. Roll it. Di tangan kelima, Dato' Siti Nurhaliza dan Syakrahan Seruruh Cinta. Baru-baru ni sempena hari ibu, Dato' Siti buat persembahan Miracle Night dengan saya dengan Angah. Memang best gila. Yang bestnya, Siti sambil masak, sambil menyanyi kau. Memang miracle. Amazing. Mojo di tangan keempat. Tetamu kita minggu ini. Ya, Tania, Mojo ada dengan kita sekarang ni. Sekejap lagi dia orang nyanyi live. Tunggu sampai habis. Hakim and the Magistrate Portrait. Minggu lepas lagu ni juara, minggu ni turun dua anak tangga. Untuk pengetahuan anda, Portrait dah 6 minggu ada dalam carta. Dasyat. Kalau lawan mewangi lah. Mewangi pula. Lepas dia. Ini layan je lah lagu ni. Dah habis fakta aku bagi dah berapa puluh minggu dah. Waalaikumsalam, Faizal Tahir, juara carta meletop minggu ini. Lepas Assalamualaikum, aku pula lagu daripada Faizal Tahir. Kita sama-sama. Itu dah. Jom kita nak tanya dengan Ryan. Kamu asalnya daripada Indonesia. Dia boleh cabar dia cakap Malaysia je sekarang. Sebab dah duduk sini kan? Boleh. Dah duduk sini for good, right? Apa? Dah duduk kat sini for good. Okay. Apa? Kau ni muka confident. Okay. Good je. Ryan.
masa best lah tinggal sini. Memang tinggal sini untuk tinggal sini selama-lamanya. Lama-lamanya lah. Tak, masih pulang balik lah. Pulang balik tapi lah. Lebih kepada Malaysia lah. Lebih dia ni anak mak. Dia rindu mak dia dekat sana. Keluarga kat sana lah. Sebab hari-hari call mak dia baru call. Sekarang inilah jauh. Oh iya ke? Berapa umur you? 12. 26. Patutlah sama umur. Sama dengan you. Tapi dia dia dah kahwin kan? Belum. Maksudnya muda lagi masih attach. Tak, mata dia bersinar masa dia kata sebaya dengan lompat. Sebaya lah. Sebaya. Oh, kau ada cantik. Sebenarnya Raya ni dapat jadi penyanyi utama Mojo sebab kawan dia ni. Denny ni yang introduce. Dulu rezeki dari Denny. Dulu Denny ni kerja dengan abang. KRU, yes. Sekarang pun masih kerja. Masih lagi kerja dengan KRU. Cerita dia, masa dia orang tengah sibuk-sibuk cari gitaris, dia ni memang main lah. Tapi dia orang tak offer pun dia. Dia macam blok. Kau tak nampak aku kan? Tahu kisah pasal kita pernah interview dengan Habib. Benar. Itu cerita dia. So dia ni macam abang Edi siap tanya ni, siapa yang boleh main gitar? Wah. Kau masih dicari. Depan mata kan? Lepas tu dia dah dapat join Mojo, dia introduce member dia pula. Nanti sekarang dia tak sempat nyanyi lagu tu full song dekat Malam Rock. Kita akan bagi, kita tutup malam ni Malam Rock dengan mana promo? Dengan promo. Saya nak promo konsert Ceria Popstar musim ketiga ni. Yes. Memang tengah orang kata hit lah sebab pengacara dia bagus. Siapa tu? Saya. Dan malam keajaiban cinta bersama Datuk Rosa 22 dan 23 Mei ini, Jumaat dan Sabtu ini di Istana Budaya. Penampilan istimewa Joe Frizzo dan juga Chakra Khan dan Afrikan. Okey, Ini tak habis lagi. Okey, habis. Konsert Ceria Popstar musim ketiga, Jumaat 9 malam, Esok Ceria 611 dan Mayadi 135. Tema minggu ini duet dengan artis-artis hebat Malaysia. Alright. Boleh nak nyanyi ke sekarang ni? Dah boleh nyanyi dah. Boleh setting. Okay, thank you so much guys. See you next week. Saya ke minta. Assalamualaikum. Sini dulu. Kita tutup.